Wah, dilunduk tuh. Cepet maki-maki tim lo. Woi, sialan. Jangan maju dulu, anjrit. Nah, kan gue yang mati. Beban banget nih tim noob. Tim sialan. Isinya bocah noob semua. Minum tuh kopi. Enak banget, masih anget. Anjir, masih panas nih kopi. Sialan. Hahaha. Mau aja dikomporin. Ya, cabut gue. Yang penting, dia udah dapet dosa. Gue keluar aja deh, cari udara segar. Anjir, sakit banget. Sialan, siapa sih taruh meja di sini? Heh, kalau ngomong tuh dijaga. Ngomong kok kasar banget. Ya abisnya nih, tim gue noob banget mainnya dari tadi. Kalah deh gue jadinya. Mana kaki gue ketabrak meja lagi. Ya gak sampai ngomong kasar gitu kali. Emang gak tahu ya, orang yang mengumpat nanti di akhirat akan dibentuk menjadi wajah anjing. Hah? Dalam bentuk wajah anjing? Maksudnya gimana? Rasulullah pernah bersabda, orang-orang yang mengumpat, mencela, mengadu domba, dan orang-orang yang menganiaya orang suci, maka pada hari kiamat, mereka semua akan digiring oleh Allah dalam bentuk wajah anjing. Duh, gak mau gue. Terus gimana dong caranya biar gue gak ngomong kasar lagi, dan gak termasuk orang-orang kayak gitu? Ya ubah kebiasaan ngomong kasar, bertaubat, minta ampunan sama Allah, biar dikasih kekuatan dan bimbingan dalam mengubah perilaku. Bahkan susah banget ngubah kebiasaan gue ngomong kasar. Ya harus sabar dan kontrol diri. Selalu ingat kalau setiap kata yang diucapkan bakalan dihisab di akhirat. Jangan lupa juga buat selalu ingat Allah. Dengan zikir dan berdoa, dapat membantu menjaga hati dan pikiran tetap tenang. Iya, gue bakal ngikutin semua itu. Tapi, emang ada ya neraka buat orang-orang yang suka mengumpat? Ya ada, neraka hutamah namanya. Salah satu tingkatan dari neraka yang dikhususkan buat orang-orang yang suka mengumpat. Mencela, mengumpulkan harta lalu menghitung-hitungnya, dan menganggapnya akan kekal. Duh, gue gak mau masuk neraka. Iya, gue coba bakal ubah kebiasaan gue. Nah, gitu dong. Celakalah setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutama. Tahukah kamu apakah neraka hutama? Yang membakar naik sampai ke hati. Sesungguhnya dia, api itu, tertutup rapat sebagai hukuman atas mereka. Sedangkan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang.